Suasana kedatangan jenazah Tukul di rumah duka. Tangis keluarga Hinggar kan penuhi rumah duka. Namun sebelum menonton video yang admin sampaikan, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar admin terus memberikan informasi terupdate dunia selebritis kepada Anda. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan di tempat terbaik, dan orang di sekitar diberikan kekuatan untuk melewati musibah ini. Setiap makhluk yang bernyawa termasuk kita sebagai manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Hal tersebut merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi dan tak bisa dihindari ataupun dipinta, sudah menjadi rahasia Sang Ilahi. Detik-detik kedatangan jenazah Tukul tiba di rumah duka. Para rekan sahabat beserta keluarga besar tak kuasa menahan tangis air mata. Pria itu meninggal dunia akibat sakit yang sudah lama dideritanya. Saat ditemui di rumah kediaman di rumah duka di Jalan Bambang Utoyo, LR Pusaka Pinang nomor 80 RT 18 A 3 Ilir, Palembang, sang rekan menjelaskan perihal tentang kematian sang almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia saudara kami, bapak kami tercinta, hari ini di rumah sakit. Semoga almarhum husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Almarhum yang tak lain ialah Haji Muhammad Tukul, seorang wakil DPRD Provinsi Sumatera Selatan, meninggal dunia pada hari ini karena sakit yang dideritanya dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan saat ini akan diselenggarakan upacara pemberangkatan jenazah almarhum Haji Muhammad Tukul menuju pemakaman TPU Kandang Kawat, Palembang. Mari kita kirimkan doa untuk almarhum, semoga husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, amin ya rabbal alamin. Sekedar informasi, yang meninggal dunia bukanlah Tukul pelawak, melainkan Tukul wakil DPRD Sumsel, dan perlu diketahui bahwa video di atas hanya untuk mengenang kepergian sang almarhum. Oke, itulah tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai media informasi yang merangkum dari berbagai sumber. Mohon dimaafkan bila admin ada kesalahan. Mohon dukungannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe.